Kembali lagi bersama saya di Titik Nol YouTube channel with Miss Erza. Nah, hari ini apa ya yang akan kita bahas? Yap, kita akan membahas tentang phrasal verb for cooking. Siapa nih teman-teman di sini yang pada suka masak? Tapi kita nggak tahu apa saja ya vocab-vocab yang bisa kita gunakan ketika kita memasak. Nah, video ini cocok banget kalian tonton karena kita akan bahas tentang kata kerja yang bisa kita gunakan ketika kita sedang memasak. Langsung saja, yang pertama ada slice up. Slice up, mencincang. Slice off, memotong. Cut into, memotong kue. Cut up, memotong daun. Chop off, memotong daging. Cut off, memutus. Cut through, memotong buah. Cut out, mencongkel. Boil down, merebus hingga masak. Boil away, menguap. Nah, sekarang kita ulang lagi ya. Kalian bisa mendengarkan untuk pronunciation-nya dan bisa tirukan setelah saya. Slice up, slice off, cut into, cut up, chop off, cut off, cut through, cut out, boil down, boil away. Oke teman-teman, itu tadi 10 phrasal verb for cooking yang bisa kita gunakan ketika kita sedang memasak. So thank you for watching this video. Don't forget to always like, comment, and subscribe our channel because we always have new videos to see. And I'll see you next later. Bye-bye!